Masa sih? Iya. Tukang tahu kan gak pernah kerja. Apa ini mah? 1, 2, 3. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate kesayangan kita sekalian. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang kabar dan informasi terbarunya begitu membuat perasaan kita seneng dan juga bercampur aduk. Apalagi kisah dan cerita mereka yang satu ini di momen ya A.A. Benny kakak Lesti merayakan hari ulang tahun dari semalam. Bapak mau sentangan gitu dong. Rupanya hari ini mereka merayakannya lagi dan lebih spesial guys. Kalau semalam surprise, sekarang lebih spesial. Namun doi Lesti Rizky Billar masih disibukkan dengan acara syuting. Namun ada hal yang cukup mengejutkan di momen ulang tahun kakak Lesti. Kan setel ya jadinya kita. Ayo dong yang berhasil dong, karena jarang sekali berhasil. Cuma sekali doang ya berhasil ya dulu. Sekali doang gitu. Mempunyai prestasi, ingin membanggakan orang tua. Ingin seperti Dede, walaupun mungkin jalannya berbeda. Ya. Di momen itu Lesti tiba-tiba meneteskan air mata, menangis haru atas apa yang disampaikan oleh kakaknya yang juga ingin sukses seperti dirinya membanggakan orang tua. Ya, melihat doi yang menangis terseduh-seduh, Rizky Billar pun muncul bersama sang manajer memberikan semangat, atau dia nangis juga ya guys ya. Ya, di live IG sendiri Lesti, Rizky Billar memberikan emoji. Yo, emoji apa itu? Dan sendiri pun, DI jangan nangis, love you dek, kata Derry. Wah, momen dimana mereka yakni Lesti dan keluarga kakaknya Benny Mulyana berpelukan, meluapkan perasaan yang sama-sama terpendam, tentunya saling mendukung satu sama lain. Seperti semalam, kalian masih ingat kan ya, saat si Dede Lesti mengunggah foto bersama si AA-nya, AA Benny. Lihat nih ketika mereka masih culun-culunnya dulu. Wah, lihat guys. Dan sang doi yang sibuk dengan syuting JWB-nya selalu menyempatkan diri menyegangkan waktu untuk selalu hadir, untuk selalu bisa memperhatikan apapun yang dilakukan oleh si doi. Namanya itu patroli ya guys ya. Atau apa ya tempatnya ya, ntar kalian komentar di bawah ya, apa yang lebih tepat sampaian yang pas untuk kelakuan Rizky Billar yang selalu memantau yang namanya apa yang dilakukan oleh Dede Lesti saat live IG ataupun hal yang lain tentunya. Jadi bagaimana kira-kira menurut kalian keseruan saat si Dede Lesti menangis haru sang calon misuanya kini langsung tampil memberikan semangat. Tak ketinggalan juga si Derry sang manajer Rizky Billar yang juga tampil memberikan semangat support pada calon istri dari Rizky Billar ini. Tentu kita juga mendoakan semoga AA Benny kedepannya tambah baik, tambah berkah, baik usia, kesehatan, dan juga dimurahkan rezekinya seperti apa yang ia rencanakan, yang ia inginkan. Ya, karena dia pun juga ingin berprestasi, ingin bisa membanggakan orang tua mereka, yakni Ayah Kejora dan Mama Lady, seperti si Dede yang sudah terlebih dahulu membanggakan keluarga. Tentu apapun yang dilakukan oleh AA Benny, kita pun selalu mensupport dan mendoakan yang terbaik. Dan juga bagi si Dede, bagi juga kita doakan yang terbaik. Makanya agar tak ketinggalan kabar informasi mereka berdua, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.